Oke. Saya sedang bersama ini teman-teman pemuda panitia perlombaan. Ya meskipun pemuda mukanya boros-boros ya, ini namanya bermutu. Bermutu itu bermuka tua. Dan di sini sedang diadakan lomba untuk anak-anak dalam rangka meramaikan ulang tahun Indonesia atau kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Ini saya bersama Mas Tian, ini ketua panitianya. Ini untuk yang lomba anak-anak ini tujuannya gimana, Mas? Ikut nyeneng ke bahasa Jawa, bahasa Indonesia ya, Mas? Terserah. Campur. Ya, campur ya, Mas. Ya. Iku nyeneng-nyeneng ke barang cah dah bisa nek ono. Apa acara 17 Agustus iki kebian. Itu corona barang ta, Mas? Wis suwe ta. Nah, iki ya. Oh, gitu. Oke. Okay. Yang ikut lomba kategorinya apa aja, Mas? Kategorinya TK, terus SD, pemuda, orang tua. Ya. Oh, yang hari ini untuk anak TK sama SD. TK sama SD. Lombanya apa aja, Mas? Ada, kalau kategori TK itu ada mewarnai, memasukkan ballpoint ke dalam botol, transferring water. Terus untuk kategori SD, menggambar dan mewarnai, memasukkan ballpoint dalam botol, transferring water, makan kerupuk, balap lereng. Terus untuk kelompok kategori D, estafet karet. Oh, estafet. Iki tadi lombanya dari pagi ya? Iya. Sampai nanti jam? Paling sore kurang lebih jam 5-4an. Sampai jam 5 sampai jam 4. Panitianya itu dari kelompok apa, Mas? Kelompok Pemuda Jitar. Pemuda Jitar. Panitia. Oh gitu. Ada nama kelompoknya? Apa? Panitia Inti 17-an. Oh, Panitia Inti 17-an. Ya. Kalau nama pemudanya ini, teman-teman. Saya juga pakai. Ini kaos zaman dulu. Himpunan Pemuda-Pemudi Jitar Kulon, HPP Jikul. Nah, terus kalau untuk lombanya nanti yang remaja kapan, Mas? Remaja kurang lebih itu tanggal 30 Juli. Tanggal 30 Juli, yes. Itu hari? Minggu juga. Oh, hari Minggu. Jadi di sini dikonsentrasikan setiap akhir pekan ya? Yes. Hadiahnya apa aja, Mas? Banyak ini, buku-buku. Untuk yang anak-anak, hadiahnya apa aja? Alat pelajaran sekolah. Alat pelajaran. Yes. Ada makan-makanan. Oh, makanan. Yes. Oke. Okay. Ya, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi itulah keseruan perlombaan di dusun. Dusun ya sini ya. Dusun Jitar Kulon. Karena dusun di Jitar itu sebenarnya ada beberapa, tapi di sini yang Jitar Kulon, Moyudan, Sumberarum, Moyudan, Sleman, Yogyakarta, Indonesia. Raya. Nah, bagi yang sudah menonton, terima kasih. Nanti dilanjut dengan jangan skip-skip. Nanti dilanjut sampai nonton lombanya yang sampai sore. Terima kasih, Mas Tian. Sama-sama, Mas Aji.